berharap ini akan ditindak tegas, karena kalau tidak ditindak tegas saya kira nanti berterusan ya. Dan ini harus ada upaya-upaya, tidak hanya dibebankan pada pemerintah tapi juga masyarakat. Saya kira informasi dari masyarakat, kemudian guyub rukun masyarakat untuk membasmi kejahatan jalanan ini juga saya kira diperlukan. Artinya jelas berdampak ke sektor pariwisata. Saya yakin kemudian wisatawan juga akan merasa tidak aman, tidak nyaman ya untuk berkunjung ya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.